bisa dapat 7 sampai 12 juta cuman kerja di rumah doang. Hai, siapa sih di sini yang enggak mau kerja dapetin 7 sampai 12 juta per bulan hanya cuman kerja di rumah doang? Banyak banget yang bilang kalau kerja di rumah itu jadi enggak punya banyak teman. Padahal karena lu kerja di rumah, lu jadi bisa mengatur waktu lu bisa menjadi lebih fleksibel lagi, lu bisa gampang untuk bersosialisasi, dan lu bisa kerja di mana aja, dan lu bisa mencari circle baru lagi, tentunya circle yang positif, karena circle yang positif bisa membawa lu menjadi seorang yang lebih positif lagi. Nah, ini adalah hal penting yang harus lu lakuin kalau lu pengen kerja remote. Pertama, lu tentuin dulu keterampilan lu atau skill lu atau kemampuan lu apa, di bidang apa. Kalau misal lu nggak tahu, ya lu tinggal cari tahu aja. Lu pengen arah kemana? Misalnya lu pengen ke arah video editor, ya udah lu tinggal cari aja. Lu tinggal masuk ke grup komunitas video editor. Lu tanya-tanya gimana cara memulai menjadi seorang video editor. Kalau lu udah nentuin dan lu mulai belajar, hasil belajar lu itu lu jadiin sebuah portofolio yang akan nanti ngebawa lu menjadi seorang yang profesional gitu. Nah, setelah lu udah tahu keterampilan lu di mana atau skill lu di mana, lu tinggal cari aja platform yang menyediakan pekerjaan freelance. Ada Upwork atau LinkedIn, ya masih banyak lagi lah, lu tinggal cari aja di searching di Google, nggak usah males. Nah, gampang kan? Sekarang lu coba tingkatin skill lu lagi. Karena sekarang di Indonesia tuh untuk mencari pekerjaan itu harus banyak skill, multi skill. Kalau lu cuma satu skill doang, satu kemampuan doang, susah, Pak. Asli. Nah, kalau gitu jangan lupa save video ini. Gue yakin ini bermanfaat banget buat lu nantinya.